langsung gue. Tapi diintai non dicek. Apa tanya? Berapa juga? Hah? Kurang akeh ya. Melbunyi kurang akeh. Apa ini bener? Jare bisa. Oh, iya ning kene ana ya. Guri wae. Apa sih mas? Oh lampu LED, anggi iki, anggi apa? Hiasan. Aku susan. Oh tak kira ya, lagi ngomong. Aku susan. Tapi iki anti banyu kok. Ya wes, tak langsung. Ngomongan tak apa pun. Coba second itu. Aku mau anak buah. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan sebuah mesin cuci satu tabung. Splinnya ngomong rasa. Otomatis bilangnya tidak mau splin ya. Seperti ini coba kita mencoba bilangnya tidak mau splin pada bagian sistem. Oke, bisa kita cek dulu. Iya, orang masih belum splin lah orang. Lo, ngapain? Iya, nggak ngono. Kayak lepas. Langsung lepas ya. Saya buka ini. Apa nih? Ya, orang apa itu ya? Dilepas. Oh, penyunya juga. Rok jual ya? Iya, detektif. Oke, kita akan mengecek ya untuk penarik air ya di bagian bawah. Kita setel di bagian splin ya. Waktu splin kita mengecek seperti ini ya. Pada bagian drainnya sepertinya tidak mau bekerja ya. Tidak mau bekerja, tidak mau menarik sama sekali. Padahal tadi pertama mau menarik tapi lepas, narik lepas. Oke, kita akan mencoba memeriksa atau melepas drain motor ini untuk pembuangan air ya, atau pemindah
kecepatan. Tapi nggak bisa. Kadang gelem, kadang ora ya. Iki modulnya ora ya. Tiga. Ora yang spring le. Spring. Tadi mau bawa multi. Multi tester. Nah, setelah itu hilangan ini dia. Oke, kita akan periksa menggunakan multi tester seperti ini ya. Pada sistem sepertinya pada arah dari modul ya. Ada setrumnya ya, 220. Bisa dilihat, terlihat angkanya di 220. Dan pada drain tidak mau bekerja. Oke, kita langsung saja memeriksa untuk drainnya. Gue langsung disorti langsung gue. Tapi diintai non disek. Kurang ake ya. Mulbu ini kurang ada. Bukan ake ya, aku cepetin sobat muncul. Bikin orang pegel gue maksudnya. Saat itu tak cepet capek. Pisang tak ya? Icik itu, icik terus pisang mana? Iku pisang sisa kat tengku takut tak gigi. Yang ni weh na. Ya guys, mesti cukup. Pinorak sepul. Nah, ini kan. Saya sih buka ya, nganggo tray kok. Tray. Apa sih buat anak penang? Kau benar nawe. Soalnya kan cuma nak deh. Oh, mana? Iya. Kok dekat kulkas ni jopo ya? Hebat. Kale. Kok ning jobon. Iki ning kene iki. Nah iki. Iki. Nek ah iki. Eh, ah ya, turun. Iki meneh ana loro iki. Ning sebelah iki. Sebelah iki. Nah iki sebelah iki. Iya, lor papat ya. Terus yang ini sih curug. Tapi ini pak lor. Nah ini, nah curug kan. Oh. Nah. Ini nyacak ini apa? Dibuka di sini. Hei, cikgu no. Oke, untuk rekan-rekan kita langsung mengecek menggunakan power langsung ya. Kita arahkan di 220. Mau menyala atau tidak untuk drainnya kita dapat menyolokkan langsung menggunakan power langsung dari luar seperti ini. Oke, okay. Mati nih coba. Nah, mati dulu ya. Masa dicepot nama gue nih ini gue nih ini sama
Oke, sepertinya pada drainnya mati ya. Dia tidak mau hidup. Oke, nanti kita akan mengganti untuk drainnya dan kita akan memasang pada bagian sistem seperti ini ya. Kita coba untuk mengganti nanti. Oke, bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan pada drain terjadi mati. Boleh betul. Oke, kita memasang menggunakan drain yang kita dapatkan dari teman kami Bung Pri. Kita pasang, kita mendapatkan di daerah Sapura. Oke, kita akan memasang pada sistem drain yang masih normal. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan perbaikan mesin cuci yang tidak mau mengeringkan atau membuang air ya, terjadi tidak bisa jadi membuang mau, air mau ramat tuh. Oke, kita pasang dan kita sambungkan pada bagian kabel. Untuk bagian soketnya kita buang ya, karena dia tidak menggunakan soket, dia menggunakan menyambung langsung ya, seperti ini kita sambungkan. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, nanti kita berikan trik-trik lain. Dan jangan lupa ya untuk rekan-rekan yang baru mampir, klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain ya untuk rekan-rekan. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Ditekuk nih dua kali keren dan rapi. Tutup. Ah, yuk. Kita ketoknya.